Mana? Mana? Oh, ada lagi kat situ? Ada, ada. Tu yang kita nak pergi kita pun tak. Jadi kata ulah sawah bukan? Ah, ulah sawah. Mana? Tu ah. Asal dia. Ayo ada. Abang Supi ada. Abang Supi comel. Abang Yo kita dia kata dah tangkap pakai tangan. Dah tangkap pakai tangan. Sekejap lagi. Dan yang tak disangka-sangka kan. Tak disangka-sangka kan, tak ditunggu-tunggu kan. Pamer kita, pamer. Siap Mel. So, dia tahu kelemahan dia tutup dulu pagi ni. Dia tutup pakai baju. Sekarang yang peka gurau-gurau meh. Alah meh. Nak balik ni hilangkan stres. Dan kita bersama dengan incas kita ini Cik Zainuddin. Dan pemandu kita ini Cik Batun, Cik Nizam kita. So guys, jom kita ke lokasi kejadian. Sama-sama doakan lokasi kita berjaya, okey. Guys, kita dah sampai guys. Ramai orang. Oh, ini kan benda dulu, ada benda sini dulu. Ya. Yeah. Let's go, let's go. Mana dia? Mana? Dia pokok kecil. Mana? Oh, ada lagi kat situ. Ada, ada. Oh, no, besar yang main. Memang kita kena keluar sekali satu jentera sebab takut ada kes-kes lain. Tu yang kita nak pergi toko tak. Saya takut. Aku nak je kepala dia. Mana ya? Tidur ni. Tidur ni. Sini kan, kau nak tolak dia jatuh sini ke sana? Kalau kak. Try ke cek kepala dia. Kau cucuk, doktor ambil habis je. Kepala dia tu? Kepala dia kan? Kepala dia kan? Masuk tak? Tak masuk. Nak tidur. Okey, ni boleh ni je. Okey, Jat. Kau majat. Satu. Dua. Masuk dulu ni sekarang. Dia lagi. Dapat tak ekor dia tadi? Dah lari ikut sungai eh. Dia ke tempat asal dia. Ke tempat asal ya. Dia dah melarikan diri. Ke sungai. Dia dulu sekali datang ni. Ambil atas pokok juga ular ni. Lagi dah.
Dia dah berlari tu. Okey. Ya, terima kasih. Hai guys. Jambul lebih lah, penyek. Penyek jambul. Macam ular tadi. Macam ular tadi guys. Aduh guys. Sungguh mengecewakan juga ah. Jambul aku jangan ni. Mengecewakan, ular tu berjaya melarikan diri, melepaskan diri. Kita dah dapat grip tadi. Kan, tapi Amir tak lompat tak kau. Rasanya kita kacau dia tidur kot tadi. Dia tengah tidur, nyenyak situ kan. So ular tu berjaya melepaskan diri. Tapi dia dah masuk, dah ikut alur sungai. Kemungkinan dia dah pergi ke tempat yang selamat lah, ke tempat asal dia, di habitat dia. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Jangan lupa teruskan like, share, komen. Jangan kawan-kawan tengok Celor and Bomber. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Jatuh. Assalamualaikum dan selamat petang guys. So kita bertemu lagi di dalam vlog. Kita bertemu lagi di dalam video terbaru guys. Hari ni kami terima panggilan kecemasan Imahas ular lagi guys. So sekarang ni musim ular guys. So banyaklah video ular kita orang dapat kan. So yang bertugas pada hari ni Abang Ijat and the gang. Kita ada Elias. Ya. Ada. Okey, Elias sihat eh? Okey, alhamdulillah. Handphone okey, handphone. Janganlah. Okey, sihat eh? Jom tadi kita bersama dengan Elias. Dah kita bersama dengan ini dia. Lain tak bukan Abang Tandung. Tandung Hill. Jatuh. Okey dah, okey dah. Berat demo lama tak masuk dalam kahwinnya video. Demo ah, nak saya mengamak kahwin. Demo busy. Kahwin nak sangat demo masuk dalam video kahwin. Kau dengar. Tak kejut. Mula-mula tahu lagi kan. Kita bersama dengan Cik Rezwan kita. Kasih handsome padu mantap. Malam poi. Bang. Okey kan. Dia sentiasa okey, sentiasa senyum. So guys, lupa incas kita hari ini Cik Zainuddin dan pemandu kita hari ini Cik Rosalong. Okey. So guys, aku buang masa sebelum jambul aku tercampak. Topi ni tercabut, nampak jambul aku penyek macam ni. Kita teruskan ke lokasi kejadian, okey? Tak. Okay guys, kita dah sampai lokasi. Let's go. Let's go. Mana? Tingkat berapa? Ha? 5. Tingkat 5. Eh, mana ada ulat ke 5? Jom. Betul. Kecil je ular dia. Oh. Ular dia baby. Baby. Jadi kata ular sawa bukan? Ular sawa anak dia baby. Mana? Pasal dia. Oh, yelah. Macam mana ada kat sini? Dia ikut ni kot, ikut awak punya ni. Macam mana awak ada kat sini? Ha? Jangan berak sudah. Ikut you punya ni. Ni sama punya. Ah, nak pegang kan? Tak nak pegang. Sedih ikut ni. Oh, dia mungkin terletak kat sini kan. Masa bawa dia tak perasan nak. Dia masuk dalam sini. Okey. Nak try pegang. Boleh je pegang sikit. Eh, tak ada apa lah, saya pegang. Okay guys, ular sawa. Terlepaskan. Pegang sikit. Tak apa, boleh, tak ada apa.
Kenapa? Ha, dia bahaya kalau dia besar, dia bahaya. Ha. Dia tak ada. Dia dengan hutan yang tebal, lepas pulang balik tempat dia lah. Alright. Ah, ah, macam mana awak boleh naik sampai tingkat 5 ni? Ya Allah. Nakal awak ni. Cepat pasal ni. Ha? Cepat. Cepat? Boleh. Tak sempat. Duduk dalam ni. Jangan diam. Hey guys, selesai anak ular sawa yang nakal. Alright guys, alhamdulillah selesai Imahas menangkap anak ular sawa yang yang nakal. Dia boleh naik sampai tingkat 5 guys. Tak pernah lagi kita orang tangkap ular sampai tingkat 5 guys. Tapi mula-mula kita orang macam tak percaya ke ada ular sawa dekat tingkat 5 kan. Rupanya ada ularnya kan. Kalau tengok macam tadi dia macam terikut. Mungkin dia orang punya apa? Pihak management dia terbawa naik atas dekat barang-barang dia orang kan. Kita bawa naik atas. So sekarang ni kita nak pergi atas ke tempat yang selamat, okey? So, jom follow Abang Ijat and the gang pergi melepaskan ular, okey? Okey, sekejap kita kita nak lepaskan ular, sekejap kita kita lepas dekat sini, eh. Okey, awak pergi masuk dalam hutan tu, tau? Mana dia? Ah, tu. Bye-bye ular, jumpa lagi. Nah, main sini, eh. Tapi jinak, dah. Eh. Dia jinak ni. Dia nakal macam aku dekat. Nakal. Okey, dah pergi ke hutan sana. Duduk dan diam. Air ada, makanan pun ada. Mana-mana lah cari sendiri. Dah, jom. Bye-bye. Bye-bye. Calling lah. Alright guys. Alhamdulillah selesai sesi melepaskan baby. Baby sawa tadi. Comel je dia. Dia tak dia tak agresif pun. Dia nampak macam jinak kan. So kita dah lepaskan ni tempat selamat. Harap-harap dia ada jumpa lah family yang baru dekat sana kan. So sampai sini je video untuk kali ni. Harap korang semua tak bosan untuk menonton video daripada Colon Bomba ni. Kenapa? Mungkin dekat luar sana ramai yang tak tahu kan pasal ular ya guys. So kita jumpa lagi guys di musim terbaru, di video terbaru vlog video Bomba. Video apa besar terbaru? Ha? Video dalam sungai. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Cantik. Harap korang tak jemu tengok seluruh bomba sebab asyik-asyik. Kes ular kan. Tapi memang musim panas kan. Ular pun banyak keluar cari tempat-tempat sejuk. Terima kasih kerana menonton dari awal sebab habis. Kita jumpa lagi video akan datang. Macam biasa guys, teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok seluruh bomba. Jambul tak ada. Lagi bye. Assalamualaikum. Zaz keep going. Zaz those. Zaz. Ada bunyi sikit.